Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat yang kami muliakan, Ustaz Ishak, Ustaz Abdullah Daud, dan para asatidzah, para ustaz yang sempat hadir, kami bisa sebutkan satu persatu. Ikhwan dan akhwat jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berhenti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan umur kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menginginkan untuk kita mendapatkan pengampunan-pengampunannya, terbuka luas pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang sering kita dengarkan jemaah sekalian. Dan juga bisa jadi Ramadan akan menjadi tambahan musibah jika kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di setiap malam dari bulan suci Ramadan, Allah telah memberikan janji ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diluaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi muttaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hamba-hamba yang dipilih untuk diluaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Itu terjadi di setiap malam, sejak malam pertama sampai dengan malam terakhir. Kita punya kesempatan untuk menjadi hamba yang dipilih oleh Allah untuk dibebaskan dari api neraka. Tentunya semuanya butuh pengorbanan dan semuanya butuh kesabaran. Makanya panitia memberikan judul sabar membutuhkan pengorbanan. Ini Masya Allah, biasanya di masjid-masjid kalau ceramah tarawih, penceramah yang datang dengan judul. Ya, sekarang panitia yang sudah menentukan judulnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita semua sudah sangat tahu ketika para ulama kita membagi kesabaran itu menjadi tiga. Ada yang namanya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang namanya sabar untuk tidak bermaksiat, dan ada yang namanya sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian-ujian yang menurut kita menyakitkan, tapi menurut hikmah Allah itu yang terbaik buat kita. Kita tidak bahas semuanya jemaah sekalian, ya, mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Yang paling ingin saya sampaikan adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di bulan ketaatan. Ya, kita di bulan kebaikan, kita di bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuftahu fihi abwaabul jinan wa lam yughlaq minha baabun. Bulan di mana pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 8 pintu surga, dan tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwaabun niran wa lam yuftah minha baabun. Dan bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup semuanya oleh Allah, 7 pintu neraka ditutup semuanya oleh Allah, dan tidak ada satupun yang dibuka. Artinya kesempatan ini, tapi kesempatan yang besar ini jemaah sekalian membutuhkan kesabaran. Sabar sholat tarawih, ya. Kenapa ini penting? Karena ada orang yang tidak bisa sabar. Sudah pernah lihat sholat tarawih 7 menit 21 rakaat? Ya, itu orang-orang yang bersabar sebenarnya. Sabar untuk capek dengan sholatnya, dengan gerakannya. Tapi kita berusaha untuk sabar dengan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berulang kali di dalam Al-Quran mengatakan, fasbir inna wa'dallahi haq. sesungguhnya janji Allah itu benar. Jemaah sekalian, sebelum bulan suci Ramadan terkadang kita mengikuti ya pelatihan-pelatihan daurah, seminar dan sebagainya, ceramah agama tentang keutamaan bulan suci Ramadan, keutamaan berpuasa di dalamnya, keutamaan sholat tarawih, keutamaan baca Al-Quran, keutamaan bersedekah. Nabi adalah orang yang paling dermawan dan seterusnya. Banyak sekali, bahkan mungkin sudah jadi koleksi tulisan kita dalam setiap daurah di setiap tahun tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang sangat kita hafalkan bersama. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan dia mengharapkan pahala, hanya mengharapkan pahala, bukan mengharapkan apa-apa dari selain Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala, janjinya dihapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau kita perhatikan, di siang hari ada janji diampuni dosa, di malam hari ada janji diampuni dosa. Dalam hadis yang sama, wa man qama Ramadan, dan barang siapa yang berdiri di malam dari bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dorongan keimanan, dia lakukan itu karena keimanannya, bukan karena ikut-ikutan. Sehingga kalau ikut-ikutan akan banyak tersebar di grup, di masjid ini mantap ya, jam 7 mulai, jam 7.10 selesai. Ya. Kalau cuma ikut-ikutan akan seperti itu ya. Tapi ini adalah dorongan imanan, dorongan keimanan, wahtisaban, dan dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan Nabi tidak sebutkan dosa yang mana, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat dosa besar atau dosa kecil. Sebagian mengatakan semua dosa. Nabi umumkan secara umum, Nabi sampaikan secara umum, dosa besar atau dosa kecil masuk di dalamnya. Sebagian mengatakan dosa kecil saja, adapun dosa besar harus dengan taubat kepada Allah SWT. Ala kulli hal, saya ingin menyampaikan bahwa semua keutamaan itu, keutamaan tentang baca Al-Quran, berlomba-lomba membaca Al-Quran, keutamaan tentang bersedekah dan berbagai macam amalan kebaikan, di mana kita dijanjikan akan dilipat gandakan pahala di dalamnya, semuanya telah kita dapatkan dan sering kita dengarkan. Yang jadi persoalan adalah apakah kita mampu bersabar untuk melakukannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji yang begitu banyak, baik itu melalui Al-Qur'anul Karim ataupun dengan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang kami sebutkan tadi dan sudah banyak kita dengarkan, itu semua janji dari Allah. Itu semua janji dari Allah, jemaah sekalian. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, fasbir inna wa'dallahi haqqun, bersabarlah karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Jadi ketika kita sudah tahu ada janji pengampunan dosa di siang hari, ada janji pengampunan dosa di malam hari, ada janji pahala yang sekian banyak untuk baca Al-Quran, pahala untuk bersedekah dan sebagainya, orang memberikan buka puasa dan sebagainya, maka yang terakhir yang harus kita pahami adalah fasbir inna wa'dallahi haqq, maka bersabarlah untuk melakukan amalan kebaikan tersebut karena janji Allah itu maha benar, tidak mungkin Allah menyalahi janjinya. Jadi ketika Allah memberikan janji pengampunan dosa, itu yang akan kita dapatkan. Allah janji pengampunan dosa di malam hari, itu yang akan kita dapatkan kalau kita bersabar melakukannya. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, maka kesabaran itu membutuhkan pengorbanan, pengorbanan waktu. Ya, ada ibu-ibu mungkin yang tidak biasa sholat sampai dengan jam 9, setengah 10, jam 10 dan sebagainya. Sabar, sabarkan diri untuk tidak mengikuti serial sinetron dulu di rumah. Sabarkan diri untuk ibadah kepada Allah. Korbankan itu, korbankan itu, dan sabarkan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkan dirimu, sabarkan dirimu. Allah yang panggil kita, sabarkan dirimu. Dan kesabaran itu jemaah sekalian harus kita latih. Harus dilatih. Innamas sabru bitasabbur, kata Nabi SAW, sesungguhnya kesabaran itu didapatkan dengan melatih diri untuk bisa bersabar. Kalau kita tidak latih, kita tidak akan dapat. Sabarkan diri kita bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah di pagi atau di sore hari, karena mengharapkan wajah Allah SWT. Dan jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu, jangan sekali-kali engkau palingkan dirimu dari mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah hanya karena mengharapkan sedikit dari kehidupan dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam ibadah pun kita harus melatih diri kita untuk bisa bersabar. Ya, harus melatih diri kita untuk bisa bertahan dalam ibadah tersebut dan yakin setiap rasa capek, rasa ngantuk kita, lelah kita. Ya, di siang hari kita sudah baca Al-Quran banyak sekali, di malam hari kita harus mendengarkan lagi Al-Quran. Kadang datang rasa ngantuk, kadang capek kaki kita, betis kita dan sebagainya. Ketahuilah, semua itu akan menjadi bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran kita. Makanya tidak heran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri, ya, dan seterusnya, Allah katakan tentang sabar, poin yang paling terakhir. Karena semua yang Allah sebutkan pertama, semuanya butuh sabar. Wal asri, demi waktu asar atau demi masa secara umum. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh, keimanannya dibuktikan dengan amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, orang-orang yang senantiasa menasihati atas kebaikan dan kebenaran. Dan kemudian Allah tutup, wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa saling nasihati atas kesabaran. Kenapa? Karena nasihati atas kebaikan, beramal soleh, dan apalagi beriman kepada Allah, semuanya butuh kesabaran. Maka Allah tutup dengan kesabaran. Fasbir inna wa'dallahi haq, bersabar jemaah sekalian, sesungguhnya janji Allah SWT itu benar. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Pahala-pahala yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui tentang bulan suci Ramadan, insya Allah akan kita dapatkan dengan kesabaran. Dan semua rasa lelah, rasa capek kita, itu juga akan berbuah pahala di sisi Allah. Terakhir jemaah sekalian, kami tutup dengan perkataan dari Syekh Ali Qadtawi rahimahullah ta'ala, perkataan yang sangat luar biasa, selalu disebutkan oleh para ulama kita dan disebutkan dalam kitab beliau. Syekh Ali Qadtawi mengatakan, jika syaitan datang membisikimu, membisik dan mengajakmu untuk bermaksiat kepada Allah, katakan kepada jiwamu, rasa lezat dari maksiat itu akan segera hilang dan kita lupakan, tapi dosanya akan tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak meminta ampun kepadanya. Dan jika syaitan datang dan berbisik kepadamu, kemudian mengatakan kepadamu, istirahatlah, sudah sangat capek engkau beribadah, istirahat, ambil waktu untuk beristirahat, maka katakan kepada jiwamu, sesungguhnya rasa capek beribadah kepada Allah itu akan segera hilang, tapi pahalanya akan tetap tinggal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih diri kami dan kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan di antara Ramadan yang terbaik dari sekian banyak Ramadan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.